mana lu bang? Aneh lagi nyari Bang Radek. Wah. Oh ini Bang Radek. Lu ada urusan apa lu sama gua? Atau perlu ada bisnis? Sini aja lu. Sini. Siapa tahu lu ada bisnis sama gua atau ada proyek kan? Gua bisa sih jabanin semuanya. Mau itu proyek kan? Mau bisnis? Mau ya sejenis apapun gue sanggup lah. Ya bang, kebetulan gini loh, saya lagi ada misi penting di pasar induk ini Bang Radek. Nah Bang Radek kan salah satu penguasa blok di pasar ini. Iya. Banyak. Semua blok di sini patuh sama gue. Nah, lu siapa tuh lu mau izin berjualan atau izin seperti pedagang dagang kerabat seperti bajar gitu, hah? Saya lagi, lu ingin berjualan saya, bajar? Saya lagi nyari orang bang. Siapa? Namanya Baron. Baron. Iya. Jadi terakhir Baron ada urusan sama yang namanya Bang Japra. Nah. Cuma ada beberapa hari gak ada nih, gak ada kabar. Lo tahu nama Bang Japra? Iya. Yeah. Itu seperti, kalau gue itu seperti, ya bukan gue mengagung-agungkan sih yang nama Bang Japra. Tapi gue itu menghargai sosok Bang Japra. Makanya lo ada apa? Lo bisa tahu namanya Bang Japra? Bisa tanya-tanya dulu lebih dalam gak bang? Soal Bang Japra bisa sambil duduk gitu. Ya boleh. Nah, biar jelas juga kan takutnya. Lu mau agak tanya-tanya. Agak kesalahpahaman nih. Lu mau tanya-tanya dengan Bang Japra. Bahkan gua juga penasaran. Kenapa lu tahu sosok Bang Japra? Bisa sambil duduk gitu, bang. Gimana? Gua penasaran sih sama lu. Lu tahu sosok Bang Japra itu dari mana? Ya jadi gini, dulu saya pernah memasuki pasarnya pertama kali ya, pertama kali. Nah, kan banyak sekali nih pemungutan-pemungutan ya, terjadi ketimpangan-ketimpangan di masyarakat. Ya. Nah, pokok permasalahannya itu adalah Bang Japra. Sehingga saya berinisiatif untuk menemui Bang Japra. Tapi setelah saya koordinasi ke berbagai anak-anak buahnya, katanya boleh bisa menemui Bang Japra dengan catatan harus melewati dulu berbagai blok. Sedangkan blok di pasar ini kan ratusan bang. Bos, sebenarnya lu mau ketemu Bang Japra, lu pengen berguru atau lu pengen mengabdi kepada Bang Japra sampai lu ditugaskan untuk menelusuri blok-blok yang harus lu tempuh. Gua pengen tahu itu aja, kepengen tahu lebih banyak. Sebenarnya lu ada apa dan tujuannya lu itu apa? Saya ingin bernegosiasi. Jadi ingin berdialog sama Japra, bernegosiasi untuk agar... Untuk apa? Negosiasi untuk apa? Langsung tutup poin aja. Ya, agar Mas Japra menghentikan aksi-aksi premanisme, bang. Apa ini macam-macam, bang? Ini... mas. Apa? Gimana, bang? No. Ini no. Gimana? Jadi... Macam-macam gak dia? Enggak sih. Cuma... menyeleneh omongannya. Emang gimana? Menyeleneh ini seperti dia itu mau perlu gua habisin kan? Ya tunggu dulu bro. Nih no. Nih jadi orang ini menyeleneh itu ingin ketemu dengan bos gua. Macam pro bos lu juga kan? Iya. Dia itu ingin menghentikan semua proyek-proyek dan jaringan-jaringan macam-macam. Dan ini satu lagi. Apa? Saya mau. Dan jemput si Baron. Baron katanya.
Udah mati dia. Lu tahu kan kita udah pesta merayakan. Gak percaya Bang Baron bisa tewas. Gua mau. Lu bisa lihat nanti. Masih. Gua harus tahu ya. Ya. Bung, lu harus tahu Bung. Gua gak kenal sama si Baron. Gua gak pernah hafal tentang si Baron. Tapi. Gua yang kenal. Iya ya. Lu pasti tahu karena lu berdekatan dengan pasar itu. Tapi gua tahu itu bahwa si Baron itu udah petentang-petenteng sama bos gua. Dan bahkan si Baron itu jadi latihan tinju anak-anakan gua. Gini, Bang. Bang Baron dikeroyok. Iya. Iya. Dia itu jadi samsa. Lu tahu enggak? Mana-mana enggak dikeroyok. Jadi cuma bos gua aja sama tangan kanannya. Iya. Memangnya siapa si Baron itu sih? Petentang-petenteng. Baron asal tuh santri saya. Santri dia. Eh, lu peringat sih. Lu gurunya. Ini. Lu gurunya. Gurunya nih. Berarti ini tunggulnya nih. Eh, pusatnya nih. Ya, anjing. Gua peringatin sama lu. Si yang namanya Baron itu udah berani-berani sama bos gua. Berhadapan sama gua. Jangan dulu bos gua. Jika lu pengen tahu kebenarannya. Jangan dulu. Jangan dulu mas capra. Temuin aja si Baron di bukit. Jangan dulu mas capra. Nih gua hadapin. Soal mas capra, yang namanya Baron itu gak ada apa-apanya sama gua. Jujur saja nih, jujur saja. Saya gak mau cari ribut bang. Apalagi gua yang mau cari ribut sekarang. Umum. Gua mau yang cari ribut sekarang. Bang, ini tempat umum bang. Jangan bersama masyarakat bang. Mereka udah dikasih tahu. Jadi lu mau tempat umum mau apa saja. Mereka gak bakalan ikut campur. Karena sudah masalah ini bahwa ya? Kita di sini pemegang siapa di sini. Saya hanya ingin tahu lokasi di mana penyekapan Bang Bar. Nah, itu tadi gua udah bilang di tujuh gubuk di bukit. Yang kedua, saya ingin ketemu Mas Japra. Yang ketiga, saya ingin Anda bergabung bersama saya dan bertobat. Bertobat. Bung, jangan ngelawak lo. Bung, lo jangan berhayal ketinggian, Bung. Lo siapa lo? Iya. Lo sama aja dengan kecoa itu murid lo, ha? Mereka itu bukan lagi kecoa, tapi hama bagi gua. Bang, gua sekarang habis dia. Abang, diam aja di belakang. Benar ibu sih, gua penasaran sama gurunya. Sebab. Sana, Bung. Sudahlah, Anda bukan tandingan saya. Lu jangan meremehkan anak buahnya. Bukan meremehkan. Saya pantasnya bertemu langsung dengan Mas Japra. Enggak cocok kayak lu. Gak usah ada kekerasan. Saya malas ribut. Gua yang mau cari ribut. Gua malas ribut. Gua yang mau cari ribut. Nah, kalau mau cari ribut jangan di sini. Di mana? Kalau mau ribut sama saya jangan di sini. Ini tempat ramai. Saya mau tempat sepi. Gak peduli orang-orang sini. Ayo, udah tahu gua. Kagak mau. Saya gak mau. Saya gak mau meresahkan masyarakat. Di mana ya? Apa ada tempat sepi? Sana yuk. Lu ingat, kalau mau ribut
Jangan dulu berhadapan dengan gua. Tapi gini, dengan satu catatan, ribut boleh ribut, tapi gak pakai mulut, paham tidak? Oh baik. Pakai ilmu kita saja. Ajian ilmu. Jangan pakai mulut. Baik. Kalau yang pakai mulut tuh kebanyakan banci-banci kan nah. Pakai mulut, cuma teriak-teriak kan. Pakai ilmu baik saja. Oke. Gak usah pakai mulut, pakai ilmu. Lu udah lama bertapa, lu udah lama berilmu. Kasih keilmuan lu aja. Oke. Main di situ. Mungkin orang ini bukan orang sembarangan, makanya main ngadu ilmu aja. Orang berpeci lu mas, lu gak bisa ngalahin dia. Wah. Semua kita itu bertentangan, noh. Janam dia. Allahu Akbar. Bah. Segitu cukup. Lebih baik kau lu mau pulang? Lu mau pulang? Saya bilang gak usah pakai mulut. Kalau punya ilmu, benar punya ilmu, gak usah pakai mulut. Pakai ilmu, jangan pakai mulut. Kasihan itu ya Allah. Suruh ke sini lagi. Suruh ke sini. Panggil. Buat apa? Anak gua gak guna gitu. Bang, sini. Sini. Lu diampuni nih. Lebih baik. Saya akan angkat dia murid saya. Orang tidak berguna. Baik, bergabung sama lu. Tidak perlu gabung sama gua. Ya, diam, jangan banyak bacot. Abang, sini. Ilmu saya. Sudah. Abang akan saya angkat jadi murid saya. Baik ya, saya bersedia. Insya Allah ilmu abang akan luar biasa. Ilmu Allah akan luar biasa. Saya bersedia, Pak. Saya gak tega, mas. Saya sama murid sendiri barusan di sama dia dipukulin. Saya dipaksa sama dia, Pak. Orang gak guna seperti lu, cocok. Sama bergabung sama orang yang gak guna lagi, yang gak jelas seperti lu. Nah, begini. Mungkin saya lebih pantas menjadi gurunya dia. Sudah tinggalin ini gak benar. Lebih baik Anda bertobat ya. Anda bertobat, Anda ngilmu baik ya. Baik, Pak. Ya sudah, kameramen bantu urus yang itu ya. Kita